So kau boleh duduk dengan kita, order satu cawan kopi, kita boleh layan kau, kita boleh terdengar apa masalah kau. Itulah fungsi kedai kopi. Itu yang kita orang tekankan daripada dulu sehingga sekarang. Suatu inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Berbadanan Usahawan Johor mempersembahkan Jelajah Usahawan Johor 2023. Usahawan berkualiti, teras pembangunan. Saya Amirul. Orang kat sini kenali dengan saya dengan panggil Big. Sebab badan besar lah. Jadi tak boleh nak buat apa lah. Asalnya nama Tiga Kopi ni, sebelum jumpanya Tuhan Empire ni pun, sebenarnya nama kita orang Jambu Dukong. Jalan Jambu Dukong. Sebab kita orang punya alamat jalan rumah tu, Jalan Jambu. Jadi kita meniaga jambu. Jadi masa yang kita orang tengah meniaga tu, tiba-tiba jadikan cerita dapat anak. Bila dapat anak, so fikir. Rupanya kita tiga orang. Jadi kita startlah Tiga Kopi tu. Ha, kita orang bermula memang benda ni semua macam dah susun lah. Kita orang start Tiga Kopi, kita orang berniaga tu pun kat Simpang Tiga. Ha, semuanya tiga. Jadi memang itulah kita orang dapat nama Tiga Kopi tu. Yang Tuhan ni sebenarnya nak dekatkan dengan Tuhan tu, kita orang letaklah Tuhan. Ha, jadi bacaan kita orang punya fahaman lah Tuhan lah macam tu. Sebabnya apa yang kita orang bergerakkan, apa yang kita orang langkahkan, semua serah pada Tuhan. Tuhan yang tentukan apa kita orang nak jadi untuk lepas ini. Jadi itulah start kita orang kat tepi jalan. So, bila dah pakai khemah, bocor. Khemah saya nak beli je, saya nak beli. Dah rasa kos bertambah. So, mulalah fikir lagi. Apa nak buat untuk bagi nampak Tiga ni best, Tuhan ni best. Jadi saya ni orang yang suka DIY. So mulalah pergi jumpa kawan-kawan, cari kan ada tak katil single yang kita orang boleh potong-potong, sambung. So pergi lah tengok, pergi merayat rumah kawan-kawan. Ada, bawa balik, potong-potong-potong. So memang kita ada kepakaran, bukanlah kepakaran, adalah sikit skill untuk welding tu. So well lah, well, sambung last kali kita orang macam terkejut. Ada plan tu, impian memang ada, tengok dekat Pinterest ke, dekat media sosial kan. So bila well macam, terkejut, jadi stall lah. So bila jadi stall tu, jadi rangka je. Tak tahu macam mana nak buat finishing dia. So, cari pula orang-orang tukang ni. Macam mana kita nak buat bombong. So jadi satu stall. So perjalanan tu untuk daripada kemah nak ke stall tu, sedar tak sedar 2 tahun. Macam itu kita orang jalan, tapi still niaga. Kita orang antara orang yang dekat Permas masa tu, dekat taman yang tak pernah established untuk peniaga datang untuk peniaga. Kita orang alhamdulillah kita orang dapat lesen kat situ. Kita orang ada antara satu stall yang dapat lesen kat Permas tu. Taman tu jadi ceria. Semua orang boleh lepak petang-petang kat situ. Lepas tu tiba-tiba kat Permas ada orang jogging, ada orang senar aerobik, ada orang yoga pagi-pagi. Generasi yang baru datang. Benda tu rasa best. So bila kita tengok, dah ada orang lain pun macam dah start datang nak tumpang niaga lah apa semua. Jadi kita orang dah fikir untuk nak majukan lagi ke depan. Kita orang cubalah cari kawasan yang untuk proper kita orang berniaga, untuk sampai ke apa yang patut kita orang buat. Sebab yang orang lain, bila dah start berniaga situ, maksudnya dia orang dah boleh sambung apa yang senambungan kita orang. So dalam cari kedai tu, ada jumpa satu kawan, buka kedai gunting rambut. So kita orang bincang. So jadilah Tiga sekarang kat kedai ni. Itu tak banyak perbezaan dengan orang lain yang menaiki kopi. Cuma yang kita orang boleh janjikan dekat sini, macam kita orang start dulu. Masa tu kita jumpa PKP. Kita orang tengok semua orang stres. Semua orang depressed. Semua orang ada yang mana tak sakit.
Yang mana tak anxiety, dia anxiety. Kita orang antara orang yang okay, welcome, datang, duduk, sembang, cerita masalah. Itulah function kedai kopi. Itu yang kita orang tekankan daripada dulu sehingga sekarang. So kau boleh duduk dengan kita, order satu cawan kopi, kita boleh layan kau, kita boleh terdengar apa masalah kau. Kat sini ramai kawan-kawan. Bila kau jatuh, bila kau tak ada jumpa jalan, marilah jumpa kita orang, sembang, cerita masalah kau. InsyaAllah kita orang bukanlah bagi kau jalan. Yang bagi jalan tu semua Allah, Tuhan. Kita orang hanya boleh berkongsikan rasa gembira tu dekat korang. Dia lain dengan kopi yang berada macam dekat luar tu, dia orang panggang menggunakan butter dan sikit gula. Kat sini yang kopi yang dipanggang secara raw, secara kosong. Jadi dekat sini korang boleh rasakan kopi-kopi yang fresh brew. Jadi korang akan rasa benda tu baru, korang akan rasa benda tu wangi dia, dia punya rasa masak dia, arang dia, korang akan rasa. Itu yang rasa-rasa tu bergantung daripada panggangan kopi tu dan biji kopi tu datang daripada mana. Lokasi kita ada dekat South Key Johor Bahru. Korang boleh waste tiga kopi di semua platform, Google, Waze, apa-apa yang ada untuk tunjuk jalan. Korang type je tiga kopi, insyaAllah jumpa. Korang bagi tahu kita kat mana korang tengok video ni, kita orang akan bagi korang 10% off untuk korang. Jadi korang datang je, datang ramai-ramai. Terima kasih PUJB, terima kasih Kerajaan Negeri Johor.